Oke guys, kembali lagi bersama saya di Noval Kumoto Vlog. Di video kali ini saya akan mereview motor Scoopy warna merah Gendi ya. Ini merah Gendi. Oke, langsung kita review aja ya, jangan terlalu lama-lama ya karena ini udara sedang tidak baik-baik saja. Mendung ya guys, takut hujan. Langsung kita review dari atas. Di atas sini cuman di anu nih ya, ori ya, ada yang dilubah. Wadah ini di repaint ya, repaint hitam, aslinya itu putih ya. Ini motor aslinya itu warna putih ya guys. Tuh, ada putih-putihnya, ada warna putih, full putih nih ya aslinya motor. Cuman di repaint, ini repaint warna hitam sini di atas, batok atasnya ya, batok kepalanya. Untuk yang warna merah ini di ke Scotland ya guys. Scotland warna merah Gendi. Untuk lampu senya itu di smoke, dan untuk lampu utamanya itu batoknya itu dalamnya itu di smoke repaint ya guys. Kalau ini di smoke pakai Scotland hitam bening, cuman masih kelihatan ya sekitar 80%-an ya anunya, Scotlandnya ya, hitamnya. Jadi kalau ke dalam itu tidak terlalu kelihatan ya. Kalau ini di smoke pakai repaint atau dicat ya dalamnya. Untuk lampunya pakai demaker ya guys, yang 3 mata atau 3 titik. Untuk spill lampunya sini nih ya. Ya. Dia warna merah, pinggirannya itu warna merah. Kalau punya saya warna biru ya guys. Ini warna merah. Untuk bawah sini itu ada towing ya guys, towing mobil ini pakai ke sini, towing warna hitam Sparko. Untuk bawah ini enggak ada aksesoris atau variasiannya, cuman di repaint. Ini shocknya di repaint ulang ya guys, hitam kilap atau hitam glossy. Velg sama hitam glossy, pakai diton ya guys, diton premium hitam glossy. Untuk kalibernya ori guys, ini ori ya, ori ini ya, ori Scoopy warna silver memang ya, bagus ya. Untuk piringannya ori, cuman di repaint sininya, sak baut-bautnya di repaint ya guys. Maklum lah ya, masih anak SMP. Untuk soknya ini sisa sekitar 3 jari mungkin. Nah, itu dia ya. Pakai ganjelan ya, ganjel to. Pakai ganjelan sendal swallow nih guys. Sama kanan kiri sisa 3 jari mungkin ya. Sekitar 3 jari nih. Oke, kita ke samping kanan dulu. Joknya ini pakai cover ya guys, anti cakar kucing yang polosan. Cover bukan masangnya kulit joknya agak rapi ya, tapi ini pakai cover ya, cover anti cakar kucing. Samping sini sama ya, ini di Scotland warna merah Gendi, full satu body merah Gendi sampai bawah ini kayak gini. Untuk knalpotnya itu pakai standar racing atau bobokan dari JS Performance ya. Untuk bawah itu open filter ya guys, open filter. Untuk belakang ini dalamnya lampunya pakai stop lamp running buatan sendiri ya guys, anaknya ini buat sendiri ya, anak SMP kelas 2 sudah bisa bikin atau buat stop lamp running guys. Untuk sininya smoke ya, lampu sennya smoke kanan kiri, lampu sen smoke kanan kiri. Dan untuk lampu stop lampnya di smoke juga pakai Scotland yang 50%-an ya, jadi masih kelihatan dalamnya ya. Beda dengan yang ini itu tidak begitu kelihatan dalamnya, sekitar 80%-an ya kelihatannya. Untuk bagian sini itu cuma pakai cover shock ya guys, cover shock.
Untuk bagian kirian itu main kirian ini guys, rule-nya itu ganti ya. Oke, kita lanjut lagi guys untuk bahas kiriannya, karena barusan saya nanya masih ya ke orangnya. Ini kiriannya itu sudah dirubah semua ya guys. Jadi ini full kirian. Untuk pulley itu dibubut. Untuk full kiriannya itu pakai brand TDR ya. Dan untuk rulernya itu disilang ya guys, pakai 11 sama standar apa katanya itu barusan. Jadi mantap deh ya. Untuk mesinnya itu masih standar ya. Cuman ini ada ceper ini dipasangin mounting ya guys, mounting. Mounting itu nih, ini 5 cm ya. 6 cm ya. Oke, mounting orinya itu dipotong, jadi ditambahin mounting ini ya pakai as shock ini kayaknya. Oke, asnya shock itu ya, shock depan. Jadi kuat ya, guys. Ini harganya kemarin ongkosnya itu 100.000 ya guys buat mounting ini aja ya. Mungkin mounting plus beli ininya ya guys, as depannya ini ya mungkin ya. Jadi 100.000 ya. Untuk yang lain enggak ada ya guys. Ya untuk lampu belakang ya. Stop lamp belakang saya spillkan. Itu dia ya guys. Ini buatan sendiri ya guys, running stop lamp running ya. Oke, untuk velg belakang sama di repaint ya guys, repaint hitam glossy ya. Velg ori repaint glossy pakai Ditone premium ya, hitam glossy. Untuk bannya standar pakai federal. Standar depan belakang. Oke, kalau kalian mau kalau mau nyeperin Scoopy jadi harus coak dulu ya sini ya. Coak kanan kiri. Karena soknya itu mentok ya, mentok ke body bagian ini ya. Saku atau kantongnya Scoopy itu ya, mentok ya, jadi coak. Itu ya cuman enggak begitu kelihatan nih. Itu dia mentok ya. Coak kanan kiri ya. Oke, mungkin itu saja ya guys, karena tidak banyak variasi yang nempel di motor ini, cuman main kirian ini ya. Spek balap yang mau ngajak nantang langsung hubungi atau langsung komen aja di bawah ya, nanti saya kasih TikTok atau DM IG nya saja ya, IG nya langsung Scoopy merah ini. Ini speknya ini speknya itu cuman main kirian ya guys, full kirian. Untuk mesinnya standar ya. Yang mau nantang aja langsung DM aja ya di TikTok saya ataupun TikToknya si Scoopy merah ini ya guys. Oke, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe guys. Terima kasih.